Kali ini bikin coklat ekonomis cuma 4 bahan. Pertama, masukkan minyak ke dalam panci dengan air yang sudah mendidih. Lalu masukin bahan-bahan kering lalu aduk. Kemudian masukin gula halus yang sudah diayak biar nggak bergelindir. Ini diaduk sampai rata ya guys. Dan ini apinya dimatiin aja ya. Biar nggak terlalu panas. Nah, aduk sampai teksturnya seperti ini. Kemudian masukin ke wadah, lalu tuang satu persatu. Dan masukin ke freezer selama 2 jam. Jadi deh coklat ekonomisnya, gampang banget kan? Dan ini coklatnya langsung lumer di mulut ya guys. Dan gak tahan di suhu ruang. Yuk cobain bikin sendiri.